Ku dah dua orang. Okey, get sit. Boleh tahan ni. Kalau haus, terus pergi store, ambil satu ini tajau, ini tapai, terus minum. Untuk buat tapai, dua bahan saja. Untuk pertama kita perlu buat ragi. Kalau orang dusun panggil sasat. Sasat. S-A-S-A-D itu sasat. Dia ragi. Yes, so? Yes. Daripada ini. Yes. Okay, so cara untuk buat sasat ataupun ragi, tepung bulut. Okay, and then bagi dia lembut bagi satu lembut. Malam. Sudah lembut, perlu tumbuk dia. So, ini ambil and then letak sini. Okay. Ini jadi cheese. Okay. And then tumbuk. Okay, lepas tu, untuk rasa dia pula, orang dusun dia suka manis pahit. Kalau dia asam, maksudnya rasa dia rosak. Okay. So, letak gula dan juga tembakau, air tembakau. Letak itu tembakau, letak air dia pahit. So, air dia ambil, terus campur. Tembakau dia air? Iya. And then, buat bentuk bulat, tapi saya sebenarnya bulat macam ni lah, besar. Okay. And then, tinggalkan selama 4 atau 5 hari sampai kering. Next, tumbuknya lagi. So, yang terakhir, perlu masak nasi. Ini dia beras tapai ataupun beras biasa. Itu ragi, kita akan campur dengan nasi sampai dia sejuk. And then, letak dalam sini. Okay. So, dulu-dulu tidak agama, orang percaya ada black magic. So, untuk jaga ini rasa daripada rosak ataupun kena makan itu black magic, akan letak itu cakol, arang. Okay, ataupun boleh letak pisau atau gunting di atas. Nah, itu kepercayaan dia. And then tutup guna daun pisang atau daun keladi, lepas seminggu perlu tukar ke plastik. So, satu bulan kita hanya boleh minum ini tapai lepas satu bulan saja. Okay.
So 1 bulan alkohol 5 hingga 7% saja, lepas 6 bulan dia boleh 15 hingga 20%. Usia 15 tahun. 15 tahun tidak boleh. 15 tahun. Itu mati terus. Tidak boleh minum sebab dia punya dia punya rasa dia banyak gas sudah. Dia boleh minum sekali lah. Sorry, kenapa the main reason kenapa aku dulu buat takoy satu untuk orang akan kasih tinggal dia sampai bertahun-tahun. Ini besar dan juga tinggi. Okay, so setiap malam anak perempuan tidur, bapak akan buka ini tangga. Ada yang tapi kalau orang itu jual, kalau tidak beli ini tak diisi pun. Lemang, tapi ini kami tidak letak beras lah. Ini makan dengan nasi. Lemang tak letak beras, dia boleh letak apa? Ini dia similar, dia sama macam lemang juga dalam bambu. Tapi bahan dia berbeza. Namanya apa? Ini halal lah. Ini halal. Ini tak, dalam tu apa? Isi dia. Dalam bubuk daging ayam, mentah, bambu. Sebab bambu tu bahasa, bukan bahasa Inggeris. Potato ni tak, bambu kan Inggeris. Dia big di Inggeris kan? Nama dia bambu. Bambu. Ni napak bambu semua kentang. Bambangnya ni. Ini daging ni. Kenapa ada bawang? Bro, I'm ready to makan. So, cara untuk buat, ambil itu nasi yang sudah kena perap, jangan buang, tapi letak sini. And then, buat lubang kecil, bambu tempat itu. Distil. Ya, untuk distil dia, and then ini jar. Okay? Boleh guna pasir dan jenis. Dalam ini periuk, perlu letak air sejuk atau air biasa. Bila dia sudah panas, perlu letak. Okay? So, asap akan naik, and then di bawah ini dia akan mengalir. Ini montoku. Alkohol dia jangan risau, 50 hingga 70 saja. Sorry. Ben. Ini rumah pancak orang ini. Nah, sini pergi sini. And then dia akan new mark for new fire. So, setiap kali mau buat api, perlu buat satu garis baru. Seterusnya, sharp bambu, okay, macam ni. And then, step dia senang saja untuk buat api, letak di bawah. And then perlu gosoknya, okay? Gosok. Kenapa kena buat mak? Untuk supaya dia tidak lari garis. Nah, so kita akan geser dia. Okay? So kita perlu mak. Jadi detail. Nah, and then bila asap keluar kita perlu tiup. Okay? Bila tiup kita akan dapat bara api. So bila dapat bara api terus bagi dia keluar. And then lagi kulit bambu letak ke atas and then terus tiup. Okay? Itu kulit bambu. Iya. Dari bambu? Iya, boleh tunggu kikis. Di belakang sebelah sana. Kikis dia. Kikis. Okay, sorry. Oh, tangan kena kuat. Iya, betul. Oh, dia kena buat lubang sikit. Wah, ini saya tekan dengan lutut ni. Udah laju. Dia nak makan macam senang. Tapi dia tak pergi gym, Felix. Macam you. Oh, ada banyak teknik dia. So macam biasa asap ni dia penghalang nyamuk di dalam. Oh, ini jadi kena ada teknik ni. Cara-cara buat api. Ya betul. Wah. Yes. So untuk pengetahuan semua dulu-dulu perempuan dan lelaki. Ah, lutut aku. So kalau kita lun bawang tu biasa. Tapi untuk musuh potong terus basuh itu kepala terus ambil itu tongkat. Itu beda ya. Okay?
So ini dorang akan ambil itu tulang-tulang dengan kepala tengkorak, dorang akan masuk dalam. Seorang satu? Iya, satu orang satu. Kayak ini paling mahal lagi gitu. Okay. Ini betul Sofia tempatnya? Iya, Mur Sofia ini dia head hunter. Waktu boleh beri Mur Sofia, dia berapa? Ini dari Jepun. Baja darat, baja. Ini ini nak yang ni yang baru nak buat. Ini lagi lah kau. Kau yang nak baru buat ke orang yang nak kau nak yang membuat? Ha, ini cara buat kuih challah. Segitiga maksudnya perpaduan. Segitiga ni penjaram. 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 Panggang ni. Betul. Mana boleh merah. Ni gula kalau warna coklat tu semua dia tak merah merah. Woi. Ada tu. Pakai tak kepala tu. Ni apa tu? Ni. Cek garam tu. Cuma saya. Ini tu ada. Iya. Pantaian Rasul Kuat. Siapa nama kau? Selamat pagi. Nama ku Ku. Dari mana? Aku dari Selangor, Mitsubishi. Oh. Apa tujuan kamu masuk kampung ini? Menghubungin animo. Ada berapa orang kau bawa ini dan siapa mereka semua? Ini semua rekan-rekanku. Seramai 14 orang. 14 orang? Bagus. Nama saya Bujang Berani, anak ketua kampung di sini. Kami semua mengharap kamu gembira dan dapat belajar budaya kami. Iya. Jadi kau sebagai ketua, kami harap kau jaga dengan baik. Boleh tak? Akan ku jaga mereka. Kansain. Kansain matong, maksudnya selamat datang. Oke, okay, terima kasih untuk leader kita. Sekarang kita balik ke tawan, kita balik. Oh, boleh. Okay. Sini kita akan kena bless oleh High Priest. Tapi jangan lupa, kita akan berkata. Kita akan minum dulu mari-mari setabak. Mari kita boleh minum enggak, Bang? Mari-mari boleh duduk sebelah sini ya. Ready. 1 2 Okay. Seriously ya? Thank you.
Okay, so with that being said, Superman, apa? Okay. Somewhere. Okay. Dah korang ni macam pasca je. Training pasca ke apa ni? PQ, kau training pasca ke apa? Weh, tak tak leceh ya. PQ tolong kau. Tarik, tarik, tarik. Okay. Alah, kau tak PQ lah. Panjat sana. Oh, okey. Okey. Okey, bunyi tu melekat. Okey. Lari.